Pemirsa, aksi unjuk rasa mendukung kemerdekaan Palestina digelar ratusan ibu-ibu di depan Kedutaan Besar Mesir, Menteng, Jakarta. Aksi solidaritas tersebut sebagai desakan kepada Mesir agar membuka gerbang Rafah sebagai akses bantuan kemanusiaan. Sambil membawa beragam macam peralatan dapur, sekelompok orang yang menamakan diri komunitas For Free Palestine menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kedutaan Mesir, Menteng, Jakarta. Sambil memukul peralatan dapur seperti panci dan wajan, masa yang didominasi kaum emak-emak terus meneriakan kebebasan untuk Palestina. Selain sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina, aksi solidaritas tersebut juga sebagai desakan kepada negara Mesir agar berani membuka gerbang Rafah sebagai akses penyaluran bantuan kemanusiaan. Dengan begitu, bencana kelaparan terhadap rakyat Palestina bisa dicegah. Tujuannya yang satu, yaitunya untuk bagaimana pemerintah dari Mesir membuka pintu Rafah, ya, membuka pintu Rafah untuk agar bantuan dari Indonesia itu bisa masuk ke dan sampai ke Palestina. Massa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga Mesir membuka gerbang Rafah sebagai akses penyaluran bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat Palestina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.